Jalan layang poros Maros Bone di Dusun Patunuang Desa Samangki Kecamatan Siimbang Kabupaten Maros mengalami longsor Sabtu pagi, tanggal 16 Januari. Celebes Magazine. Informasi yang dihimpun oleh wartawan menyebutkan kejadiannya sekitar pukul 6.30 WITA. Akibatnya sejumlah kendaraan diarahkan ke jalan poros Maros Bone yang lama. Baik dari arah Maros maupun dari arah Bone harus antre menunggu untuk melintasi jalan. Salah seorang warga, Nia, mengaku kejadiannya sekitar pukul 6.30 WITA. PPK 3.1 BBP JN 13 Makassar, Leolea Ternia mengatakan untuk sementara pengendara diarahkan menggunakan jalan alternatif. Kita mengupayakan menimbun jalan poros yang lama agar tidak licin saat dilintasi, jelasnya. Dia mengaku pihaknya akan segera membersihkan batu dan tanah yang longsor menutupi jalan. Ya, hari ini Sabtu 16 Januari tahun 2021 sekitar pukul 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah terjadi longsor dari Maros menuju ke Bone. Ya, ini dia jalanan yang mungkin sudah terkenal yang sudah lewat di sini. Ya, ini dia longsornya. Di atas sehingga mobil macet. Demikian Celebes Magazine memberitakan, editorial, Mustafa Kamal.